Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemudik dari Jakarta dan sekitarnya mulai berdatangan di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik mengaku sengaja pulang kampung lebih awal karena takut tidak bisa mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Jelang larangan mudik 6 Mei mendatang, ratusan pemudik dari Jakarta dan sekitarnya minggu sore tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik ini menumpang kereta api Tegal Express dari Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik saat pemberlakuan larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Sebagian besar pemudik ini adalah pekerja sektor informal seperti pedagang dan pelayan warung Tegal. Tak hanya sendiri, rata-rata pemudik membawa serta anak istrinya pulang kampung di Tegal, Selawi hingga Pemalang. Lebih awal. Kenapa? Ya takutnya udah nggak bisa mudik lagi. Karena udah tanggal 6 kan udah nggak boleh nih ya. Dan kita anjur pemerintah kalau kayak jadi kita apa pulangnya lebih cepat gitu. Hingga minggu sore, lebih dari 600 penumpang tiba di stasiun Tegal. Para pemudik menggunakan kereta api Tegal Express dan Cirebon Express. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.